Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marad marad abil maut ila an qala babun atayamum darbatun. Nah, kita masuk di bab baru. Babun atayamum darbatun. Tayamum itu satu usapan. Wa bilaikul hadasana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Abu Muawiyata anil Amash an Syaqiq qala kuntu jalisan ma Abdullah wa Abi Musa al-Ansari wa qala lahu Abu Musa law anna rajulan ajnaba falam yajid al-ma'a shahran ama kana yatayammamu wa yusalli fa kayf tasna'una bi hadhihi al-ayah fi suratil Maidah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wa qala Abdullah law rukhisa lahum fi hadha qala Abdullahi law rukhisa lahum fi hadha la'au syaku idha yaruddu alihimul ma' atayammamu sahidah. Hadis diriwayatkan oleh Muhammad ibn Salam dari Muawiyah dari Syaqiq. Beliau berkata, saya sedang duduk dengan Sayyidina Abdullah wa Sayyidina Abu Musa al-Ashari. Faqala lahu Abu Musa anna rajulan ajnaba falam yajidil ma. Imam Abu Musa berkata kepadanya, sesungguhnya ada seorang, seandainya ada seorang laki-laki junub, falam yajidil ma, kemudian dia tidak menemukan air. Junub, air tak ada, apa tak bingung. Kalau kita senang pergi ke Masjid Agung ya, habis ini ya, karena ada kolam depan. Lau ana rajulan ajnama falam yajidil ma'a syahra. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki junub, dia tidak menemukan air selama satu bulan. Amakan ayatayamamu fayusalli bakai tasna'una biadil ayah. Apakah dia tayamum kemudian sholat seperti yang kalian lakukan dengan ayat di surat Al-Ma'idah ini, yaitu falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Apakah seperti yang di ayat ini, dia tayamum terus dia sholat? Qala fa qala Abdullah law rukhisa lahum fi hadha la ausaku idza baradu alihimul ma ayatayamamu sa'ida. Faqultu innama karihtum hadha lidha. Qala na'am. Fa qala Abu Musa alam tasma' kaulah Ammar li Umar bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fatanabtu falam ajidil ma'a fatamarrabtu fi sa'idi kama tamarrabul dabbatu fadhakartu dhalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innama kana yakfika antasnaha kada qadarabba bikafihi darbatan alal ardi summa nabadaha summa masaha bihima dharra kafaihi bisimalihi
au dhahra simalihi bi kafihi summa masaha bihi ma wajahu. Panjang hadisnya. Ini kata Sayyidina Imam Abu Musa tadi ditanya. Ini kalau ada orang junub kemudian tak ada air macam mana? Apakah seperti yang dilakukan, seperti yang kalian lakukan di dalam ayat surat Al-Maidah, ketika kalian tidak menemukan air maka tayamumlah dengan debu yang suci. Faqala Abdullah, Sayyidina Abu Musa tanya kepada Abdullah, seandainya ini diperbolehkan bagi mereka di dalam masalah ini, maka dikhawatirkan ketika cuaca dingin, ketika airnya sejuk, mereka terus tayamum pakai debu. Kata Sayyidina Abdullah, ah ini kalau memang dibolehkan, nanti orang-orang ini kan kalau sejuk ambil debu saja, tak pakai, habis junub sejuknya debu, langsung sholat. Mereka tak nak mandi kalau sejuk. Kalau memang dibolehkan ini, kata Alim Abdullah. Kemudian kultu innama karitum hadza lidza qala na'am. Terus aku bilang, apakah engkau tidak suka hanya karena itu? Maksudnya apakah engkau tidak suka kalau ini diperbolehkan bagi mereka, nanti mereka ini asik kalau air sejuk tayamum, air sejuk tayamum, air sejuk tayamum. Nah, mengentengkan. Nah, junub air sejuk tayamum. Aku takut nanti mereka gampang gitu. Nah, meringankan. Terus kata, terus aku berkata, apakah cuma karena ini alasan engkau, alasanmu? Qala na'am iya. Faqala Abu Musa, alam tasma qaula Ammar? Bukankah engkau mendengar perkataan Ammar li Umar kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus aku, kata Sayyidina Umar. Qaula Ammar li Umar. Ammar mengatakan, Rasulullah mengutus aku di dalam satu hajat. Fatanabtu, kemudian aku ternyata junub. Malam jadi musafir lah ceritanya. Zaman dulu insya Allah apa namanya ini, air susah betul zaman Rasulullah itu. Ini cerita zaman Nabi ini. Bukan tak. Sekarang orang haji tengok. Air. Begitu sampai di bandara, air. Di hotel, air. Semuanya air. Dulu masya Allah, junub nak mandi susah, tak ada air. Itu zaman Nabi. Sekarang melimpah ruah airnya, luar biasa. Orang sekarang ini enak-enak. Syukurnya yang kurang. Tengok hidup di zaman Nabi, macam mana rasanya orang junub tak mandi terus salat, muka pakai debu gitu. Allahu Akbar. Tak mandi, gimana rasanya junub? Belum tahu saya itu, kita bersuci pakai batu saja, coba. Apalagi BAB kan, buang air besar pakai batu. Itu boleh. Istijmar pakai satu, batu. Dua, tiga, dah. Habis itu wudhu, sholat. Allahu Akbar, tak pakai air. Boleh itu, tapi kita zaman sekarang nih kalau macam mana gak rasanya. Nah gitu, tak tega. Tapi itu sah. Tengoklah masya Allah, begitu susahnya di zaman Rasulullah itu dulu. Perang, ya, nak makan susah, nak minum susah, nak cebok pun susah. Fataya memusahkan terus, bukankah engkau mendengar perkataan Ammar kepada Sayyidina Umar, Rasulullah mengutus aku dalam satu hajat, kemudian aku junub, aku tidak menemukan air. Fatamarrabtu fis sa'id kama tamarragat dabbatu. Fadakartu dhalika li Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ini Sayyidina Ammar diutus oleh Rasulullah
ada satu hayat junub. Setelah junub, air tak ada, macam mana ini? Akhirnya dia punya alternatif sendiri. Apa kira-kira kalau air tak ada? Oh, udahlah, kata beliau. Kemudian saya berguling-guling, berguling-guling di debu, guling-guling, guling-guling, guling. Kan kalau junub kan mandi. Jadi menurut pemikiran beliau nih, aku ketika aku junub tak ada air, akhirnya inisiatif sendiri, pikir-pikir sendiri, aku guling-guling di debu. Setelah itu diceritakanlah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ma kana yakfika an tasna hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cukup bagimu begini, bikin seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian fadarraba bika fi darbatan 'alal ardi. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di bumi. Tek. Maksudnya mengambil debu gini. Daraba itu artinya memukul, tapi maksudnya tangannya ditempelkan ke bumi, ngambil debu. Al-adhi summa nafadha. Nafadhanya gini. Dianukan sikit biar mungkin ada yang besar-besar itu. Anukan. Nah, jatuh pasir-pasir, batu-batu yang besar. Dah. Setelah itu summa masaha bihima dhahrakafaihi bisimali. Kemudian Rasulullah mengusap dhahrakafaihi. Ini kaf. Ini zahr. Bisimalihi, mengusap pakai tangan kirinya gini. Nah. Mengusap. Terus au zahra simalihi bikafihi. Gini, kanan ataupun gini, dia agak, apakah gini dulu apa gini dulu? Nah, kalau gini nih, gini. Zahra kafe di sini. Biyamini. Bikafi gini. Terus summa masaha bihi ma wajahu, kemudian langsung muka, langsung dia muka. Selesai. Maksudnya darbatun wahid ini cuma sekali aja, ngambil debunya tidak dua kali. Jadi ada tayamum itu yang ma'ruf, yang masyhur, dua kali. Ambil gini. Ya. Muka, ambil gini, terus tangan gini. Nah. Gini. Jadi kalau di sini dhahra kafaihi bi shimalihi au dhahra shimali bi kafihi summa masaha bihima wajahu. Afalam tara Umar. Jadi yang umum yang ma'ruf ya dua kali, tapi ini Rasulullah mencontohkan satu kali saja. Cuma dhahra shimali bi kafihi. Jadi cuma gini aja tadi. Berarti gini, gini, terus muka gini. Nah, ini. Ini berdasarkan satu riwayat. Waqala Abu Musa walam yakna afalam tara Umar. Apakah waqala Abdullah afalam tara Umar lam yakna biqauli Ammar wa zada ya'la an al-a'mas an saki kuntu ma Abdillah wa Abi Musa. Waqala Abu Musa alam tasma qaula Ammar li Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahasani ana wa anta fatanabtu fatama'aktu bisa'idi fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'akhbarnahu waqala innama yakbika hakada wa masawajahu wa kaffaihi wahidatan. Nah, ini sama kasusnya, cuma periwayatan yang lain seperti tadi. Jadi berdasarkan riwayat ini cuma sekali aja ambil debunya. Jadi para sahabat Ammar itu tadi karena belum tahu caranya seperti apa, enggak ada air, guling-guling di debu, dikira gantinya mandi. Biasanya mandi air ini dia debu mandi. Tak perlu gitulah. Nah, cuma cukup gini saja, ambil debu sekali. Tadi kalau dia di hadis yang pertama gini aja. Nah, terus dia langsung muka. Ini berdasarkan hadis ini begitu tayamumnya. Tapi yang hadis-hadis yang awal kemarin tuh ambil muka, ambil lagi terus tangan. Nah.
kita yang sudah selesai. Babun haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Aufun an Abi Raja qala haddatsana Imran ibn Husain al-Uza'i wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma manaka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabah falama qala alayka bisayidi fa innahu yakfik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki menjauh tidak sholat bersama orang-orang. Faqala ya fulan, ma manaka an tusliya fil qaum? Hey, fulan, ngapa kau tak sholat, tidak sholat dengan orang-orang? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma'a. Ya Rasulullah, aku junub. Air tak ada, makanya aku tak sholat sama orang-orang. Oh, apa kata Rasulullah? Qala alayka bisaidi fa innahu yakfik. Ya, aku junub, air tak ada, makanya aku tak sholat sama orang-orang. Kata Rasulullah, pakailah debu, sesungguhnya debu itu mencukupi. Nah, gitu. Jadi ini maksudnya apa? Ini mungkin kalau sekarang kita air tidak pernah habis, alhamdulillah ini, tapi perlu kita tahu. Paling tidak kita tahu dulu seperti apa kehidupan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu enaknya luar biasa. Orang dulu pergi haji dari Mekah ke Madinah itu 500 kilometer. Kalau sekarang nih pakai bis itu sekitar 5-6 jam saja. Itu kalau pakai bis. Tapi kalau pakai mobil GMC, mobil yang besar-besar, mobil atau Mercy, itu orang sana nyupir bisa tembus 2 jam setengah sudah tembus. 200 km per jam. Zaman dulu naik keledai itu berapa hari itu dari Mekah ke Madinah? Rasulullah hijrah 10 hari. Hah. Padahal orang ihram itu kalau dari arah Madinah itu dari Zulhulaifah itu Bir Ali itu kalau masih ratusan kilo ke Mekah Al-Mukarramah itu. Jadi anggaplah kalau zaman dulu itu dari Miqat Bir Ali sekarang ke Makkah itu 10 hari pakai baju ihram. Lalu pakai naik unta, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dapat berapa kilo penat duduk, makan air, bawa airnya dipikul tuh. Air itu bawa. Nak cari supermarket tak ada tengah jalan. Sekarang enak aja belok tempat peristirahatan. Nak makan apa ada. Dulu air nak minum bawa taruh di unta, taruh di keledai. 10 hari jalan. Makanya naiknya naik unta. Unta tahan 3 hari dia tak minum, dia tahan. Itu susahnya orang zaman dulu. Hajinya Rasulullah, hajinya sahabat. Oh, kita haji sekarang senang. Baru nasi kotak terlambat sekali aja dah marah-marah. Ah, ini. Bas tak datang bagi Masjidil Haram. Ha, dah sungut-sungut. Apa dulu Rasulullah? Dari sekarang kalau dari Bir Ali ke Mekah sekarang ini naik bas 5 jam. AC full. Makan ada. Tak terasa sambil tidur bangun, udah sampai Mekah. Dulu macam mana nak tidur di atas keledai? Entah gini tidur atau keledai tak bisa. Tuh, jadi kita bandingkan sekarang ini seba enak seba susah. Tapi saking enaknya bersyukurnya lupa kita itu. Masya Allah. Jadi kita bayangkan orang pakai baju umroh
ihram lu 10 hari jalan, naik turun, naik turun, bekalnya sikit, airnya sikit. Pas tidur malam istirahat, 3 hari perjalanan itu naik unta istirahat. Malam-malam bangun junub, air tak ada. Lah sudah nak pergi haji. Lagi ihram macam mana tak ada? Tayamum zaman dulu. Sekarang masya Allah. Nah itulah sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita sudah di tanah suci, ya, di Madinah sekarang ini. Insya Allah nanti Madinah itu tanah suci. Ada kadang-kadang banyak orang yang tidak fokus ke Madinah. Di Madinah ini dianggap biasalah, yang penting Mekah, Mekah, Mekah. Sampai pembagian hari Madinah cuma 8 hari saja. Nah, jadi orang ini menganggap di Madinah ini siap selambe. Oh nanti Mekah itu baru Mekah. Orang lupa. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Kenapa? Kenapa Madinah kok lebih utama, lebih afdal daripada Mekah? Ada siapa di situ? Ada Rasulullah. Rasulullah dengan Ka'bah mana mulia? Mana lebih mulia Rasulullah dengan Ka'bah? Ya, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kadang-kadang orang ini fokusnya semuanya mulia, tetapi tentu tidaklah mungkin Rasulullah ini di nomor dua, kan tak mungkin. Dunia seisinya makhluk semuanya diciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah tuh mulia tuh berkah Rasulullah. Macam mana kita fokus di Ka'bah, kita di Madinah sama Rasulullah seluanya ziarah. Tidak apa tak belanja lebih bakso ini beli apa? Ha? Jangan sampai tidak berziarah Rasulullah setiap waktu solat ziarah Rasulullah. Karena sumber keberkahan, sumber nur itu ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh makhluk ini sebelum ada makhluk semuanya yang pertama yang diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang, kebanyakan orang, makanya kemarin saya pas pelepasan jamaah haji tapi di Tanjung Pinang, saya sampaikan kepada para jamaah, jadi kita ini jangan salah fokus. Banyak orang yang seperti saya sampaikan itu. Jadi mereka fokus full semacam Mekah bagus, kota suci memang. Tetapi kau jangan lupa di Madinah itu ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang urusan sholat di Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Madinah. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjidil Haram sholatnya 100.000. Di Madinah 1.000. Di awal-awal tengok sekarang para sahabat yang besar-besar itu meninggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di Madinah Al-Munawwar sampai wafatnya. Yang meninggal di Mekah hanya yang sebelum hijrah. Tapi yang besar-besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semuanya mereka hijrah ke Madinah. Kuburannya mana? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman di Baqi'. Semuanya di Madinah. Kita salah fokus gitu ya. Bukan salah fokus, fokusnya kurang tepat. Fokus kedua-duanya dan justru kita mestinya lebih fokus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah Madinah dua kali Mekah. Jadi Madinah itu berkahnya dua kali Mekah. Makanya Imam Malik mengatakan Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Cuma yang masyhur inna jumhur ulama Mekah lebih utama, itu yang masyhur. Tapi hati saya cenderung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafah, Mina, Muzdalifah, Mekah, Sa'i, Safa, Marwah, itu semuanya karena mulianya, berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa sumbernya pula. Jangan lupa di Madinah, jangan sia-siakan, banyaklah bersiarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.